Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini segmen spesial untuk membahas psikologi. Sebelumnya Pak San mau cerita dulu terkait dengan bagaimana Pak San bisa semenyukai itu dengan dunia psikologi. Jadi di 2011 Pak San sudah memutuskan untuk menjadi psikolog dengan ikhtiar-ikhtiar untuk masuk ke jurusan psikologi di berbagai universitas. Kodarwo, karena keterbatasan kesehatan, karena tidak boleh buta warna, saat itu Pak San baru mengetahui juga terkait dengan kecenderungan kesehatan Pak San yang parsial buta warna. Dan akhirnya Pak San mengurungkan niat untuk masuk ke beberapa universitas yang menyelenggarakan prodi psikologi saat itu. Dan kodarullo, di 2013 Pak San bertemu dengan lembaga informal yang mengajarkan juga terkait dengan psikologi komunikasi. Pak San kuliah di sana selama 2 tahun hingga lulus, dan akhirnya Allah menetapkan jalannya. Hari ini Pak San menjadi dosen di salah satu kampus swasta di Kabupaten Karawang untuk program mata kuliah soft skill, dan di sini juga tidak terlalu jauh dengan psikologi. Dan akhirnya hobi-hobi terdahulu, kegemaran Pak San untuk membaca hal-hal berbau psikologi, akhirnya hari ini terjawab dan akhirnya terrealisasikan. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan psikologi yang pertama, yaitu manajemen waktu. Bagaimana cara untuk memanage waktu kita, mengelola waktu kita dengan baik, dan apa sih bedanya orang sibuk dan orang produktif? Kita langsung kepada kurvanya. Ada 4 area dalam kurva tersebut yang kita bisa lihat dari skala kepentingannya, apakah itu penting dan tidak penting, dan juga apakah itu mendesak dan tidak mendesak. Jadi saat kita mau memanage waktu, terkait dengan pengelolaannya, kita harus tahu dulu dan kita harus menilai dulu di awal seperti apa kegiatan atau hal yang akan kita lakukan, sepenting apakah dan semendesak apakah. Kita lihat dari kategori waktunya. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang penting dan juga mendesak. Otomatis ini adalah hal pertama atau yang utama untuk kita kerjakan. Jadi saat kita mengetahui bahwa hal itu sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan, juga waktunya tidak banyak dan sangat mendesak, saatnya kita harus memfokuskan diri untuk mengerjakan hal itu terlebih dahulu. Jadi saat kita tahu bahwa kegiatan itu sangatlah tidak memiliki jangka yang panjang dan juga sangatlah krusial untuk kita kerjakan, dan jika tidak kita kerjakan akan berpengaruh besar terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya atau memang juga terhadap karir kita sebagai pekerja di situ, maka pastikan kegiatan yang berbau kepentingannya mendesak dan juga sangat penting adalah hal yang harus diprioritaskan. Yang kedua adalah terkait dengan kegiatan atau pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Jadi kita tahu kepentingan dari kegiatan ini yang harus kita utamakan, tapi kita tahu juga bahwa waktunya agak longgar atau cukup banyak. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap harus prioritaskan yang tadi, yang penting dan paling mendesak. Tapi kita juga harus menjadwalkan untuk di area yang kedua ini. Jadi kegiatan yang penting dan tidak mendesak harus kita jadwalkan dengan baik di awal sebelum kita menundanya untuk mengerjakan yang lebih mendesak terlebih dahulu. Yang ketiga terkait dengan hal-hal yang mendesak tapi tidak penting untuk kita. Jadi ini biasanya terkait dengan lingkungan sosial kita dalam pekerjaan. Ada orang yang meminta bantuan kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang sangat mendesak, tapi untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita, tapi di sana kita memiliki pilihan untuk membantu atau tidak. Maka pilihan itu pun yang kita bisa ambil peran-perannya ataupun tidak, itu keputusan dari kita. Pastikan bahwa saat kita akan melakukan hal itu atau di area ketiga ini, pastikan juga hal-hal penting dan mendesak atau keperluan pribadi kita juga harus selesai terlebih dahulu. Jadi job desk pribadi harus selesai sebelum kita membantu orang lain, karena kembali bahwa prioritas kerja kita terkait dengan profesionalitas juga, bahwa di sana saat kita menyelesaikan pekerjaan kita secara individu, berarti kita juga telah menyelesaikan tanggung jawab. Jadi sebelum kita melakukan
bantuan kepada orang lain yang memiliki tugas yang mendesak tapi bukan dalam kepentingan kita, maka kita pastikan dulu semua hal yang telah menjadi prioritas kita di awal telah selesai dikerjakan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, ini kembali lagi bahwa kita harus bijak untuk melakukan eliminasi pekerjaan atau kegiatan yang akan kita lakukan jika terasa tidak penting dan juga tidak mendesak, kesampingkan terlebih dahulu. Karena kembali bahwa kedewasaan bekerja terkait dengan profesionalitas kerja pun menuntut kita untuk bijak mengerjakan hal yang penting, bukan hal yang kita sukai terlebih dahulu. Maka dari itu, kembali memanage waktu adalah terkait dengan bagaimana kedewasaan kita dalam memilih apa yang akan kita kerjakan dan seperti apa kita konsisten dalam menjalankannya. Lanjut, kesibukan membuat kita kadang juga lalai terkait dengan banyak hal yang mungkin penting tapi kita kesampingkan, atau bahkan tidak penting tapi kita dahulukan. Lalu apa sih bedanya sibuk dengan produktif? Jadi ada orang yang terkesan sibuk, ada juga orang yang memiliki nilai-nilai produktivitas dalam dirinya. Jadi dalam psikologi dibedakan menjadi dua, tipe kesibukan itu menjadi orang yang memang jelas-jelas sibuk, tapi belum tentu produktif. Tapi ada yang orang dengan kesibukannya dia dapat menjadi berperilaku sebagai orang yang produktif. Mari kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Yang pertama, orang sibuk tipe kepentingannya itu dia memiliki banyak hal yang perlu dikerjakan, ya. Tapi untuk orang yang produktif, dia memiliki sedikit hal yang akan dia kerjakan, tapi yang jelas itu adalah hal-hal yang penting. Jadi perbedaannya dari quantity atau jumlah apa yang harus dikerjakan atau kegiatan yang harus dia lakukan, itu terlihat sekali dari orang sibuk dan produktif. Jadi orang produktif sudah naik kelas nih. Jika orang sibuk itu masih mengambil banyak pekerjaan untuk dia lakukan dan dia kerjakan, tapi kalau orang produktif sudah memilah dan dia mengetahui bahwa tidak harus semua pekerjaan dia kerjakan, tapi dia harus mengetahui bahwa apa yang dia pilih untuk kerjakan adalah hal yang penting. Yang kedua, orang sibuk itu akan selalu mengatakan yes, atau istilahnya yes man. Berarti dia memang suka dengan kesibukan dan mengerjakan banyak hal. Jadi saat orang lain menganggap bahwa oke, dia pasti akan mau untuk diberikan tugas, maka orang akan memanfaatkannya untuk mau dan dapat mengerjakan banyak hal yang mungkin juga bukan prioritasnya. Di sini kembali, yes man juga baik dalam psikologi terkait dengan orang yang dapat menuntut dirinya untuk melakukan banyak hal dan mengiyakan segala hal yang datang kepadanya sebagai feedback baik. Namun kembali, sebagai orang yang produktif, kita juga harus mampu untuk menolak jika memang tidak ada prioritas untuk kita mengerjakan hal-hal yang datang kepada kita dan memang bukan kewajiban kita dan juga bukan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam konteks bahwa kita memiliki tanggung jawab lain saat kita dituntut untuk mengerjakannya. Yang ketiga, orang sibuk itu multitasking, jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu. Tapi orang produktif itu biasanya lebih terfokus. Jadi jika kita masih mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, berarti kita masih dikategorikan bahwa kita adalah orang sibuk. Memang pekerjaan kita banyak dan menumpuk. Tapi saat kita sudah bisa fokus kepada satu pekerjaan untuk diselesaikan sebelum lanjut ke pekerjaan lainnya, berarti kita adalah orang yang bisa dikategorikan produktif. Karena kita tahu bahwa menghasilkan dulu sesuatu dari prosesnya, baru kita mengerjakan proses lain untuk menghasilkan hal yang lainnya. Selanjutnya, orang sibuk itu cenderung untuk langsung bertindak saat mau mengerjakan sesuatu hal. Tapi orang produktif cenderung akan memikirkan terlebih dahulu terkait dengan risiko dan juga kapasitas waktu, juga tempat, juga tenaga yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu. Jadi produktivitas juga terkait dengan kualitas dari awal perencanaan hingga akhir. Dan perbedaan yang terakhir, orang sibuk itu untuk memilih semua hal untuk dikerjakan. Jadi dia mengiyakan semua kategori pekerjaan dan dia menstimulus dirinya untuk mengerjakan semuanya secara sekaligus. Namun orang yang produktif, dia memilah secara prioritas.
Jadi kepentingan-kepentingan terkait dengan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dia lebih paham dan dia mengerti. Jadi skala sadar kita akan mengetahui bahwa seperti apa sih sebenarnya untuk menjadi sisi orang yang produktif ketimbang menjadi orang yang sekedar sibuk saja. Jadi setelah ini kita akan lebih paham lagi bagaimana untuk mengkategorikan waktu jika kita sudah mengalaminya. Di saat kita memiliki banyak intensitas pekerjaan atau dengan tegangan tinggi atau dalam konteks dengan tekanan pressure waktu yang juga kadang juga berkaitan dengan banyak status-status pekerjaan yang mungkin berkelompok, butuh birokrasi, butuh kerjasama, komunikasi dengan orang lain dan lain-lain, itu mungkin akan banyak hal yang menuntut kita juga untuk tergerak kembali belajar bagaimana manage waktu dengan baik. Tapi yang jelas kita harus juga berusaha menjadi orang yang produktif sering waktu, karena terlalu mementingkan kesibukan pun dengan konteks bahwa belum tentu itu akan menjadi suatu produktivitas untuk diri kita. Jadi kesuksesan dimulai dari perencanaan yang baik dan prioritas yang jelas. Oke, sekian video terkait dengan bagaimana manage waktu dan bedanya orang sibuk juga produktif. Nah, di sini kembali Pasan buka diskusi di kolom komentar dan Pasan akan share kembali terkait dengan hal-hal psikologi kedepannya. Dan tidak lupa request tema Pasan tunggu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.